يا رب نلوم الصبر بسم الله شو نمو الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله رب اشرح لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله أسأل الله أن يعيننا على الله توكلنا قال المؤلف قدس الله سره إلهي Inna raja'i la yanqati'u anka situ. Wa in asaituka kama anna khawfi la yuzawiluni. Wa in ata'tuka Ilahi wahai Tuhanku, bahwasanya harapku tiada putus daripadamu dalam satu hal manakah dalam apa keadaan sekalipun. Raja aku tetap semacam biasa mana kuat kepadamu, tetapi lazim ya Tuhan, hai Tuhanku, bahwasanya harapku tiada putus daripadamu dalam satu hal daripada segala hal. Tapi lazim ia akan daku, dan jikalau derhaka aku akan dikau sekalipun. Maksud dia apa sini? Kita minta supaya Allah SWT mengekalkan raja kita walaupun dalam keadaan kita melakukan akan maksiat atau kita terjatuh dalam kesilapan dengan Allah SWT. Mana raja jangan putus. Ada orang bila kata dia terkena maksiat, dia putus asa. Ya, dia rasa habislah, seolah-olah tidak ada jalan lagi dia nak menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Taala atas satu kesilapan maknanya. Dia macam mana hebat sekalipun dosa dia selain daripada syirik dan kufur, untuk Allah Taala membuka pintu keampunan ia yang luas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Karim. Kerana ku ketahui bahawasanya anugerahmu tiada memutuskan akan dia. Hanya perbuatanku seperti bahawasanya takutku akan dikau tiada menghilangkan ia akan daku, dan jikalau taat aku akan dikau sekalipun. Kerana ilmu ku bahawasanya kepadamu tiada kufur oleh akan dia daripada ilmu. Silap. Bahawasanya barang yang kepadamu tiada kuper oleh tiada kuper olehkan dia dengan ilmu ku. Jadi mana bermula takut dan harap itu dua hal yang berganti-ganti keduanya. Ya, sekali datang haus, sekali datang raja.
atas hamba. Dan bersamaan keduanya itulah maksud ada hamba itu dalam taat atau dalam maksiat. Tapi Allah terlebih baik kepada hampir mati kuat harap atas takutnya. Ya, dekat dengan mati itu diharap kita kuat harapan. Sebab dalam hadis Nabi kata ana inda zamni abdi bih. Aku di sisi sangka baik hamba ku dengan aku. Mana kalau kita sangka baik dengan mana? Dengan mana mengharapkan. Ya, sangka baik dengan mana? Harap akan Allah Ta'ala beri kepada kita akan pertolongan, akan bantuan dia. Maka maknanya itu disuruh. Lebih-lebih saat-saat untuk kita menghembuskan nafas yang terakhir. Ya, nafas yang terakhir. Sebab itu sangat-sangat kita harap. Sebab nak buat maksiat muka pun tak boleh buat lagi dah terbaring. Ya. Dari mana kuatkan harap kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika dekat dengan hampir umur. Dan sebenarnya telah diumpamakan mereka itu demikian itu dengan dua kif mizan, dua cepeng neraca tu. Tu, dacing keling tu. Kan? UMNO pakai dacing tu. Dacing keling tu. Dia kena dua sama tu. Mana jangan buat sebelah. Ha, tu. Dan dua sayap burung sama juga. Nah, burung dia ada dua sayap. Kalau patah sebelah dia habis. Ya, sakit sebelah pun dia tak boleh terbang dengan imban dengan betul. Mana kena 50-50. Harap dengan rajak. Kalau kuat harap itu dia panggil basat. Kalau kuat takut itu dia panggil apa? Qabat. Dia ada dua peringkat. Kalau peringkat tak tahu peringkat basic syariat, peringkat awal itu dia panggil rajak dan khauf. Kalau atas lagi, dia panggil istilah muhakikin dia panggil apa itu? Khauf itu dia panggil qabdun, qabat. Kalau rajak itu dia panggil basat. Mana kuat lagi dia punya harapan dan kuat takut dia. Jadi kena dua. Bila terkena saja kita maksiat, kita kena apa? Kuat harap kita dengan Allah Ta'ala. Takut pula bila kita buat taat, kita takut Tuhan tolak amal kita. Ya, kita pula bila buat maksiat kita rasa takut, bila buat taat kita rasa sedap. Bila maksiat buat taat kita sedap, wah rasa macam dah bagus. Salah tu no. Dia lepas buat taat lagi kita rasa takut. Sebab apa? Takut-takut amal kita ditolak oleh Allah Ta'ala ni. Takut daripada maksiat tu tentulah. Tapi takut dalam mengerjakan amal, takut dia reject yang kita takut. Ada sama juga macam dua sayap burung. Dan ia inilah daripada yang terlebih tinggi. Pandang segala orang yang arif dan segala orang yang dikasihi. Ya. Dan adalah demikian itu kerana bahawasanya jadi keduanya kepada mereka itu yang telah memandang sifat yang diketakuti. Mana sifat khauf tadi. Dan yang diharap sifat rajak. Dan sifat Allah Ta'ala itu tiada tafawut, tiada boleh berkurang dalamnya. Maka seperti demikian itu pandangnya tiap-tiap. Pandangnya dengan tiada tafawut, mana tiada lebih kurang. Maknanya biar sama. Dan jika kalau jatuh dalamnya, tafawut nasihat adalah pandangnya nakis kurang dan segala halnya maklul, mana maksud penyakit. Sebab kalau dipasang takut kuat sangat, sampai takut tak ada harap, dia akan jadi putus asa. Ya. Takut seolah-olah tak ada ruang lah nak minta ampun dengan Tuhan. Dia kata Allah dah jalan terus sajalah kita habis. Atau kalau kuat sangat rajak dia bawa main, tak apa Tuhan mau pengampun syekh kata. Kan? Minumlah dia kata kan. Kau minum kopi kan. Orang lain pun minum ke kata kan. Macam-macam Tuan Tuhan pengampun kan, Maha Pengasih. Lepas kita buat ni dah lampun kan Tuhan ampun. Itu dah longgau. Itu dah lebih sangat dia punya rajak dan melampau. Ya. Menyebabkan dia jadi berani ya membuat maksiat. Kalau terlampau harap jadi gitu. Atau jadi putus asa. Kalau terlampau takut tak dibendung dengan harap pula, jadi putus asa jam juga. Jadi kena imbang dulu. Kunan ilahi qad dafa'atni ilmi qad dafa'atni al-awalimu ilaika
waqad awqafani, waqad awqafani ilmi bikaramika alaika. Hai Tuhan kuasanya, telah menolakkan akan daku segala alam kepadamu, kerana tiada ku dapat daripada alam itu melainkan menegahkan, ya, dan memalingkan atau memberi mudarat, tiada memberi manfaat, dan berhentiku akan berhentikan akan daku pengetahuanku dengan kemurahan atasmu, kerana yang mulia itu tiada melangkaui akan dia segala angan-angan orang yang mengangan-angan, dan tiada berharap akan kasat yang lain daripadanya segala tuntut orang yang menuntut. Maknanya apa sini? Ilahi qad dafatni, kau telah menolakkan aku kepada alam. Ya, makna seluruh kita menghadap pada makhluk. Ya. Kata Islam ajid minha illa aiqan au mani'an au asyan. Tapi bila aku menghadap dia pada makhluk, apa yang jadi? Makin jauh dengan Tuhan. Makin tersekat, makin manik, menegah banyak. Maka oleh kerana itu waqad awqafani ilmi. Engkau telah memberi aku ilmu mengetahui bikaramika alaik. Sebenarnya kemuliaan Tuhannya dah di tangan engkau. Maknanya apa? Tariklah kalbiku menghadap kepada engkau, mengharap engkau, bukan memandang pada makhluk. Kuna ilaihi kaifa aqibu wa anta amali, wa anta amali. Kaifa kaifa aqibu wa anta amali. Am kaifa uhanu wa alaika muttakali. Hai Tuhanku, betapa aku jahat padahal engkau jua, ya. Angan-anganku. Mana ilahi kaifa akhibu? Mana betapa maknanya aku akhibu, aku jahat sangka padahal engkau juga tempat mana aku mengharap ke mana angan-angan. Yang ta'aluk hatiku pada anugerahmu. Maknanya minta Tuhan jangan jadikan hati kita liar dengan dia. Dan barang siapa yang tetap pada anugerahnya, tiada jahat, tiada buruk keadaan dia. Atau betapa dihinakan aku dan atas jua tempat bergantungku. Maknanya apa? Takkan jadi hina orang yang bergantung dengan Allah. Wala yazillu man walai, wala yazillu. Ya, tidak akan jadi kincir orang yang bersandar pada Tuhan. Wala yazillu man adai, dan tak akan jadi mulia orang yang bermusuh dengan Tuhannya. Kerana tiada ku dapat lain daripadamu yang kuasa menghilangkan segala enlatku ini. Segala penyakit, segala dalaman kerosakan tak ada boleh hilang melainkan Allah Ta'ala ada. Dan mengampunkan kesalahanku, ya, dan membaiki amalku tak ada melainkan engkau, ya Allah. Kita minta supaya Ta'ala sentiasa memberikan kita penjagaan, terlebih lagi urusan batin kita. Ilahi ilahi kaifa asta'izu wa fi zullati arkastani, wa fi zullati arkastani. Am kaifa la asta'izu wa ilaika nasabatani. Ini panggil apa dan berbolak-baliknya hati Arif bin Billah dengan Allah Ta'ala. Wahai Tuhanku, betapa aku minta, ya, asta'izu, minta kemuliaan padahal dalam kehinaan engkau dirikan akan daku, kerana engkau jadikan akan daku fakir. Dan betapa tiada aku menuntut kemuliaan pada hal kepadamu jua, engkau bangsakan akan daku hamba Allah. Bangsa dengan Tuhan dimulia. Engkau jadikan akan daku pada hamba, ya, bagi menerima tegahmu dan suruhmu. Jadi orang yang mulia, orang yang duduk dalam dua perkara, meninggal yang dilarang dan membuat yang disuruh, yang disuruh. Itu makna kemuliaan. Mati nak kata sini, kalau dia taat dia jadi mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Ta'ala, orang yang paling tinggi darajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Jadi macam mana pula kalau jadi mulia kalau Tuhan lepaskan kita berpegang pada diri kita? Itu maksudnya. Bila hamba terpegang pada diri dia akan hina. Kalau dia berpegang dengan Allah dia akan jadi mulia. Itu maksudnya lah. Jadi maksud dia apa? Suara Ta'ala bukakan kalbi kita sentiasa berpegang bertauk kepada dia, bukan pada makhluk, walaupun pada diri kita sendiri. Kemudian antal ladzi la ilaha ghairu, antal ladzi la ilaha ghairuka. Allah Allah. Kemudian ta'arrafta likulli syai'in pama jahilaka syai'un. Antal ladzi la ilaha ghairuka. Engkau jua yang tiada Tuhan lain daripadamu. Engkau saja tunggal dan menjawat jawatan ketuhanan. Kerana tiada Tuhan melainkan ia jua. Tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala jua. Yang kuasa atas tiap-tiap suatu. Ya, maka tiada Tuhan lain daripadamu dan tiada yang disembah lain daripadamu. Ya, telah engkau perkenankan. Ya, memperkenalkan dirimu bagi tiap-tiap suatu. Mana Ta'ala kenalkan diri dia dalam tiap-tiap satu. Ta'arrafta likulli syai'in. Ya. Ha. Itu bima alzamtahu, yang kau lazimkan akan dia. Min awsafihi addalati ala awsafi. Yang mana daripada sifatnya yang menunjuk atas sifat engkau. Ya. Ha. Mana kita mengenal kudrat kita yang fakir ini, yang lemah, maka nampaklah kudrat yang maha mulia. Terpandang pada ilmu manusia nakis yang kurang, maka nampak ada ilmu Tuhan yang kamil yang sempurna. Terpandang pada wujud makhluk yang serba kekurangan, maka nampaklah wujud yang ya wujud Allah yang maha sempurna. Mana kita kenal dengan cermin daripada pandangan kepada makhluk. Itu maknanya kita kenal sifat Allah Ta'ala dengan memandang sifat kita. Kenal zat Tuhan dan memandang zat ya zat kita, maknanya pak kita kenal yang hadis menunjuk kepada yang qah, yang qadim. Aduan Allah Allah. Itu mana kata engkau tadi apa, ta'arrafta likulli syai'in, engkau memperkenal bagi tiap-tiap satu tu, maka pama jahilaka syai'un. Oleh kerana itu maka tidaklah aku jahil, maka tiadalah jahil aku akan dikau ya suatu kerana pertambatan atasmu dengan daruri. Mana ketertambatan makhluk dengan Tuhan itu dia panggil apa? Daruri. Apa daruri? Tak payah fikir panjang, dia orang tahu dah. Tak payah fikir banyak-banyak, semua orang faham. Bahawasanya makhluk terikat dengan Tuannya. Makhluk terikat dengan Tuannya. Hamba terikat dengan penghulunya. Itu kalau hamba. Jadi kita terikat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak kita apa? Pandang. Di dalam munajat ni, semua munajat entah ni, dia bentuk macam ni. Bila kita zahirkan bahawasanya, ya, dia memperkenalkan apa maksud dia? Maksud dia kita minta Tuhan sentiasa membuka makrifat kepada kita. Sentiasa dia tiap saat mengenali dia. Dengan sifatnya, dengan awsafnya, sifat-sifat, dengan asma' dengan zat. Ha, tu. Ha, maka Tuhan tajali pama jahilaka. Maka tidak ma, tidak jahil akan dikau oleh sesuatu. Mana semua tu sebenarnya ha, memang terang. Menunjukkan kebesaran dan keagungan yang maha dahsyat. Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Ha. Lepas tu kata maka tiada jahil akan dikau. Mana tiada orang yang jahil. Tak kenal tu. Mesti orang kenal. Tapi kalau tak kenal juga, ha, tu buat. Tu buat sepatutnya mana dia lebih kenal. Sebab Allah Ta'ala tu, dia lebih segala-gala. Lebih terang kewujudannya. Lebih mana kekuasaan dia, segala-gala dia. Ha, maka takkan yang lebih hebat kita tak nampak, yang tak hebat nampak. Melainkan mata hati telah dibutakan. Oh ya Allah Ta'ala wal a'yazabillah. Habis. Okey lagi. Kena habis Jumaat. Ya. Habis. Ha, cukup lagi tu. Saya sambung sikit lagi. Ya. Eh, Jumaat sambung sikit. Ha, itu di antara apa? Kita minta supaya Ta'ala ya, menta'arufkan kita dengan dia dalam kata antal ladzi ta'arrafta ilah fi kulli syai'in wa ra'aituka zahiran fi kulli syai' antal zahir li kulli syai'. Masya-Allah, ini lagi tinggi ya, akan datanglah. Itulah penutup nanti kita baca ya. Itulah Allah Ta'ala telah ta'arufkan dia dalam tiap-tiap satu.
Pada itu kam aku lihat engkau zahir terang pada tiada satu. Ya, terang lebih terang matahari lagi kan. Sebab matahari wujud dia baharu. Wujud Tuhan tu qadim. Maka Tuhan tajalikan bagi tiap-tiap makhluk. Ya, mana ada makhluk yang terlepas dari Tuhan? Mana ada makhluk yang boleh handle sendiri? Tak ada. Semua dengan dia. Maka bila kita tengok dia penguasa, ya, sudah itulah kita ketengahkan kan Tuhan kita ni. Kita lihat anak maka nampak bapa dia. Kita lihat kuli kita nampak Tuhan tauke dia. Mana besar tauke dengan kuli. Dia tengok kuli, oh kau ni pekerja dia, ya. Kita nampak Tuhan ni. Ya, Tuhan dia kena nampak Tuhan dia tauke. Itu kalau tauke sama-sama dengan itu makhluk je, apatah lagi yang hina, ya, yang daif makhluk dengan Tuhannya. Maka lebih tinggi lagi perasaan kalbi kita mengenal apabila kita pandang pada makhluk jelas nampak keazamah atau kebesaran dan keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Maka di sini akan ditunjuk pula mengenal dalam tiap-tiap sesuatu lain wa antal ladzi ta'arrafta ila bi ila ilayya bi kulli syai'in ila akhirah. Wallah. Jumaat khatam insyaallah. Amin. Dua ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Sina Muhammadin alaihi wa sallam. Inna khayra kulluhu bi anta. Rabbana Alhamdulillah.